Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Iya saudara, sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua, mudah-mudahan kalian semua Allah kabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Sekarang banyak jemaah yang tertolak tidak bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi saudara. Jadi seperti inilah saudara, jemaah yang tidak bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi. Entah apa alasannya, askari ini tidak memperbolehkan jemaah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Banyak itu, coba lihat itu. Semuanya lagi antri untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi, saudara. Apa karena full atau bagaimana, saya tidak mengerti. Namun yang jelas, jemaah banyak tertolak ini tidak bisa masuk nih. Semuanya ini sampai bantah-bantah ya, ingin masuk ke dalam Masjid Nabawi, namun mereka ini tidak bisa. Bahkan orang Saudi pun mau masuk tidak boleh saudara. Nih lihat, tuh kan, tidak boleh kan, ayo. Tidak boleh saudara. Setelah saya lihat ya, saya perhatikan di dalam juga tidak seberapa penuh. Nah nih, sebagian diperbolehkan masuk nih. Namun tadi di pintu pas mau masuk, ini banyak jemaah yang tidak diperbolehkan ya, bahkan disekat ya sama petugas Masjid Nabawi untuk masuk ke dalam area ini, pelataran aja tidak boleh begitu. Ini sebagian sudah masuk alhamdulillah. Namun setelah ini tidak akan boleh masuk saudara. Jadi disekat-sekat kayaknya. Jadi banyak jemaah yang tidak bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi ini ya mungkin karena telat ya. Saran bagi kalian semua yang berangkat umrah di bulan Ramadan, jangan sampai telat ya kalau ingin sholat di dalam Masjid Nabawi ya. Kalau kalian telat nanti akan tertolak seperti tadi itu. Bahkan ini hanya sebagian ini, baru sekarang nih tidak boleh lagi kan. Tuh kayaknya ini dibuka tutup, boleh setelah diperbolehkan ditutup lagi ini. Banyak yang kembali kan, itu banyak yang kembali nih. Nih, tuh. Jadi kalau telat saudara tidak bisa masuk ke dalam. Ya mungkin karena masih dalam keadaan apa namanya? Pandemi ya. Walaupun di sini dikatakan normal, pemerintah Arab Saudi tetap waspada saudara. Memang di sini sudah bebas prokes. Tidak ada lagi jarak kalau di waktu sholat. Akan tetapi ya kehati-hatiannya orang Saudi ini ya seperti ini nih. Lihat ini. Tuh, banyak kan yang tidak boleh masuk kan? Nanti akan ada orang Saudi juga ditolak nih, saudara. Itu yang pakai kotrah, pakai surban merah. Lihat itu antriannya, saudara, pas mau masuk ke dalam Masjid Nabawi kan? Banyak banget kan? Semuanya tidak diperbolehkan tuh. Kembali semua tuh. Nih. Ya Allah. Ya mau gimana lagi ya, mereka juga sedang tugas, sedangkan kita pengen sholat di dalam. Kita tidak tahu kan apa maksud dan tujuannya askari menolak jemaah ini untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ya mudah-mudahan saja corona ini oleh Allah segera diangkat dari bumi ini, yang sehingga keadaan terus normal. Amin ya rabbal alamin. Itu saudara, tuh lihat banyak jemaah Indonesia, ada juga Malaysia, dan juga jemaah-jemaah yang lain pada kembali itu. Tuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Pada intinya saya bersyukur dalam keadaan seperti sekarang ini, walaupun kita masih tertolak untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi, paling tidak ya kita ini sekarang sudah bisa dikatakan normal, bisa buka barang di Masjid Nabawi, bisa sholat terawih seperti ini ramenya, tidak ada jarak waktu sholat seperti itu saudara. Ya alhamdulillah rabbil alamin, kita syukurin aja. Mungkin mereka sedang tugas,
langkah yang diambil oleh askari atau polisi yang di depan pintu itu, ini adalah langkah terbaik buat kita semuanya ya. Kita husnudzon saja, karena mungkin kata beliau kalau terlalu full di dalam, ya mungkin karena takut ya, takut ada penyebaran virus lagi seperti itu saudara. Ya mudah-mudahan aja Allah beri kesehatan semua jemaah umroh yang sedang melaksanakan ibadah umroh pada bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin doakan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, mudah-mudahan Allah kabulkan segera sampai ke kota Madinah ya. Dan mudah-mudahan bisa melaksanakan haji tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Nih, sudah ayo nyebrang nih saudara tuh. Lihat, tidak boleh kan? Tuh. Tidak boleh saudara. Jadi tidak boleh semuanya ini masuk nih debat tuh. Ini anak Saudi nih debat. Debat. Ya mau gimana lagi ya? Kita pasrah saja karena mereka juga sedang tugas ya. Ikutin saja aturannya. Yang penting kita bisa terawih seperti sekarang ini saudara. Tuh. Dan ini kejadian yang di depan pintu tadi ini. Oke saudara, terima kasih ya bagi kalian yang telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur kalian semua yang sedang berada di rumah. Dari saya Hasib Azizi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.